Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini kita mau ganti oli ya. Kita olinya pakai Meditran SX, filter atas, filter bawah, filter oli kita ganti semua. Kita semua pakai merek Hop. Semua ya, merek Hop. Merek Hop ini merek yang lumayan bagus dari Hino. Untuk oli kita ganti secara rutin per 10.000 km. Untuk yang jenis ini, Meditran SX. Dan kita akan isikan sebanyak 15 liter. Ini satu botolnya ini 10 liter ya. 20 liter nanti kita sisakan setengah. Jadi nanti penggantian oli berikutnya kita tinggal beli satu botol lagi. Nah, ini filter olinya nih. Kita ganti merek Hop. Ngisor yang di anu jelas. Dan itu kita ganti yang baru. Untuk penggantian filter, jangan lupa diisi solar terlebih dahulu ya, biar gampang. Nanti starter langsung hidup, nggak perlu pompa lagi nanti. Ini filter yang bawah, masangnya di sini. Kotor mas. Wahyu. Belok tangan. Kotor guys. Gak layak lagi. Terserah layak. Maunya putih sama lah ireng ya. Pasang filter yang baru. Jangan lupa pasang karet. Thank you.
kita kuras. Tunggu sebentar sampai benar-benar bersih. Itu filter oli. Kelihatan enggak? Nyelempit. Enggak tajam ya. Pas juga saringan hawanya, nanti disemprot biar bersih dari debu. Guys, tutup bawah udah dipasang, langsung aja kita isikan olinya. Ya 14 ya. Untuk oli kita isi 14 liter atau 15 liter. Yang penting jangan lebih dari 15 liter ya guys. Penakilan ya guys. Selesai ganti oli, ganti filter. Starter jreng. Nah, jadi itu enaknya ya kalau pas ganti olinya tadi langsung diisi solar, filternya diisi solar dulu. Starter langsung hidup ya, nggak perlu pompa solarnya.